Pemirsa, sebuah minibus terguling dan menabrak pembatas jalan di Tol Purbalinyi kilometer 86. Akibatnya, 3 penumpang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Sebuah minibus terguling di ruas jalan Tol Purbalinyi kilometer 86, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi ketika minibus yang melaju dari arah Jakarta menuju Bandung diduga pecah ban depan sebelah kanan, kemudian terguling dan menabrak pembatas jalan. Akibatnya 2 penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara sopir dan 3 penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Sementara dugaan awal diperkirakan pecah ban sebelah depan kanan. Mobil oleng dan menabrak pembatas. Untuk kendaraan ada 1, cuman masih dalam penanganan. Korban masih 2 dalam penanganan, 3 di rumah sakit. Tadi di TKP udah 2 udah meninggal. Korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, sedangkan kendaraan dibawa ke Polderek Jasa Marga Gerbang Tol Jatiluhur Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.